Usai penyampaian sambutan-sambutan, Ketua TPPKK Provinsi Jambi secara resmi membuka secara langsung acara sajian bersama Bogasari, cerdas menjemput peluang usaha bersama tim penggerak PKK Provinsi Jambi dan Alisa Hadijah Ismi Provinsi Jambi. Setelah acara, Ketua TPPKK Provinsi Jambi berkesempatan untuk mengunjungi tempat kursus dan pelatihan menjahit tata busana yang berada tak jauh dari gedung diselenggarakannya acara dan masih dalam satu kompleks UPTD Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, Desa Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Aslina menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan staf pengajar dan peserta khusus. Aslina kembali melanjutkan rangkaian acara di Kabupaten Kerinci dengan agenda temu dengan para kader TPPKK Kabupaten Kerinci bertempat di Rumah Dinas Bupati Kerinci. Sebelumnya dalam perjalanan tim penggerak PKK Provinsi Jambi dari Kota Jambi menuju Kabupaten Kerinci, Ketua TPPKK Provinsi Jambi beserta rombongan berkesempatan sejenak untuk singgah dan beristirahat di Rumah Dinas Bupati Berangin yang langsung disambut secara resmi oleh tim penggerak PKK Kabupaten Berangin Hesnidar. Setelah singgah dan beristirahat, Ketua PKK Provinsi Jambi didampingi oleh TPPKK Kabupaten Berangin berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat kerajinan home industry bernama Gelamai Perentak yang berlokasi di Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Berangin. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Aslina terlihat mencermati seluruh hasil kerajinan dan berbincang-bincang dengan pemilik. Bahkan Aslina juga mencoba merasakan untuk mengaduk jenang, yakni bahan adonan sebelum menjadi dodol. Tim Jambi 28 TV mengabarkan.